Jadi di surat itu setengah seperti bahagia karena dapat hadiah surat, dan setengah seperti kayak dilecehkan pak. Jadi tepuk tangan itu ada dua hal. Satu adalah bagi kebahagiaan, membagi kebahagiaan. Yang setengahnya lagi adalah nyurahi kalau bahasa Jawa. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Juli. Ya, lumayan lah bonus 150 buat bensin ke Semarang. Wah, ini peluang bisnis. Yakin miliar ini potensinya. Ngobrol sama sebelah, potensinya miliar. Sebelah sudah ngomong, tadi pagi sudah dieksekusi sama kompetitor. Ya, peluangnya ada bu, panjenengan rapat, koordinasi dengan kepala, koordinasi dengan regional, ngomong sama sahabat, teman dan sebagainya, butuh waktu 3 bulan pak, samber kompetitor. Satu, kalah, cepat. Yang kedua, orang yang mudah mengampuni orang lain sukses. Ya jelas, dia menang. Oh, dia ini ngarep, kok Pak Dwi ini ngarep, jauh cepet. Lah, aku yang buri. Lah, aku kan butuh panas, saya minggir, tuh, maju, rana, waduh. Yang pertama yang sering dilakukan orang lain apabila orang lain sukses adalah blim. Menyalahkan, Pak. Oh, wey, aku mau jadi seperti maju, sikil, mau daplang-daplang, tanya gini. Kok angel, ini tasnya sobo, ya, gini. Oh, malah, kenapa target kamu tidak tercapai 2017? Loh gini loh pak, bapak ngosih target saya terlalu tinggi pak. Mohon maaf. Pak Dwi tolong jangan dikurangin amplop saya pak, jangan dikurangin pak. Ini hanya titipan saja pak, titipan dari hati nurani. Targetnya terlalu tinggi pak, sumber daya kami kurang pak, armadanya kurang pak, personelnya kurang pak. Semua salah di sekitarnya dijadikan ujung tombak untuk membelakan 2017 tidak tercapai. Pimpinannya cuma ngomong, apa iya? Nah kok di sana tercapai? Oleh ya jelas dia sampai pak. Yang kedua yang sering dilakukan orang apabila melihat orang lain sukses adalah justify, pembenaran. Ya jelas bisa pak dia pak, wong kepala dia hebat pak, armadanya banyak pak, SDM-nya banyak pak, dia goal tercapai terlampaui, layak pak, dia sumber dayanya maksimal. Pimpinannya ngambil contoh yang kedua, lah itu armadanya lebih sedikit dari kamu, SDM-nya lebih sedikit dari kamu, kenapa kok goalnya tercapai? Wah ya jelas beda pak, dia itu kalau misalnya UPT pak, UPT paling miskin pak. UPT kalau paling miskin itu dia nggak punya apa-apa pak, truk dia nggak punya, motor sedikit, karyawannya banyak kontrak pak. Makanya pak, yang dia punya semangat tinggi pak, semangat tinggi, kinerjanya tinggi, semuanya tinggi, produktivitas tinggi, tercapai lah pak. Karena dia nggak punya selain semangat toh pak. Lah kenapa kamu nggak tercapai? Bapak perlu tahu pak, UPT sejateng DIY kan biasa-biasa saja kan kami pak. Kantor biasa pak, armada biasa, anak buah biasa, saya biasa pak. Jadi kalau biasa-biasa saja performanya, ya biasa pak, sakit. Jadi kalau panjenengan 2018 menggunakan tema anti mainstream dan orang sekitar kos tidak sakit hati, keliru pak. Balik lagi, bapak ibu, anti mainstream itu berbeda dari tebakan bapak ibu. Berbeda dari tebakan. Jadi kalau panjenengan pulang ke masing-masing wilayah, pulang ke kantor panjenengan masing-masing dan melakukan hal yang sama, itu namanya mainstream bapak ibu. Peraturan pertama, tidak ada syarat, yang mau silakan ambil. Peraturan kedua mau pakai itu? Enggak pak. Tidak pak. Saya ingin ngomong kepada panjenengan semua bapak ibu bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Gimana pak rasanya pak? Masuk. Kowe ngono iki umur-umurane kaya putuku. Wani-wani mentemak pak. Ini akibat amplop dari Pak Budi dan Pak Dwi, saya berani seperti ini. Kalau gak diamplop enggak berani pak. Bapak ibu peluang tidak datang dua kali. Ada juga pak yang orang keren pak. Saya tanya, dan ini jumlahnya banyak sekali pak. Jadi kalau ada di panggung, kenapa mau saya ngerti ya? Karena saya MC-nya. Jadi saya ngerti juga. Itu yang tanya itu bobohnya sekali pak. Mulai dari yang duduk, setengah angkat tangan, duduk angkat tangan, sampai berdiri angkat tangan, banyak sekali.
Dan kalau kita di panggung Pak, bingung mau pilih mana yang suruh bertanya. Sampai ada satu orang, Pak. Satu orang. Pak, saya tanya Pak, Pak. Saya tanya. Ya tuh Pak, silahkan ini 500 orang, satu gila. Ya Allah Pak. Tangan Pak ini saja sudah ekstrim, betul kan? Tambah teriak. Ada orang gila ikut seminar finansial orang dulu, sir. Akhirnya pembicara mengatakan, oke, sudah, ada, yuk, maju. Bapak ibu langsung setelah dapat kesempatan turun lari. Mic-nya dong diambil. Terima kasih Pak, kesempatannya, terima kasih. Bapak ibu, perkenalkan semuanya Bapak ibu. Nama saya Angkang Ho. Nama saya Ko Acung. Namanya Ko Acung Bapak Ibu. Kalau Angkang Ho itu yang punya pabrik Honda Indonesia. Kayak keliru cerita. Namanya Ko Acung. Bapak Ibu semua tolong semuanya ingat ya. Nama saya Ko Acung. Ingat Bapak Ibu nama saya? Ko Acung. Pas dengar aja langsung ingat. Orangnya gondrong, kuciran, sosok elek lah Pak. Duduknya di paling belakang Pak, bayarnya 75. Kalau dia duduk di baris paling belakang, berarti telat. Duh sudah, konkret. Kalau dia 75, berangkatnya gasi Pak, dia di barisan 75 paling depan. Dia tuh 75 Pak, paling murah Pak. Belakang lagi Pak, depan pintu, yakin telat dia. Bapak Ibu, nama saya Ko Acung. Tolong semua diingat Bapak Ibu nama saya Ko Acung. Nama saya siapa Bapak Ibu? Semua 8500 Ko Acung. Bapak Ibu tadi disuruh ngapain? Bertanya. Bapak Ibu Ko Acung langsung keluarkan dari kantongnya. Bapak Ibu saya Ko Acung. Bapak Ibu saya jualan genset sama diesel Bapak Ibu. Di glodok Bapak Ibu. Saya bawa kartu nama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau beli genset sama diesel, bawa kartu nama saya diskon 10-15-25% Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu nama saya Ko Acung. Saya jualan genset dan diesel di glodok. Ini kartu nama saya. Siapa yang mau saya kasih diskon 8500 orang plus pembicaranya cuma edan. Hari ini Bapak Ibu Ko Acung di blacklist gak boleh tanya. Iya, di blacklist gak boleh tanya. Dan beliau tidak duduk di paling belakang, Bapak Ibu duduknya di paling depan. Menjadi narasumber dari seminar tersebut hingga hari ini. Orang masih di bawah dengan momentum semangatnya yang gila tadi itu. Wah ini orang benar-benar keren. Pasti tekoin jos. Orang masih terbawa arus. Bapak Ibu, kalau Pos Indonesia sudah punya gebrakan, Anda punya ide yang keren, Anda punya gagasan yang keren, dan sudah di launching, dur, maka kesungguhannya pasti harusnya ada. Sebetulnya gagasan ini sebelum saya kesini saya sudah bikin dan sudah dikirim. Saya dari Purworejo, Pak. Saya punya ide, saya kumpulkan anak-anak milenial di Purworejo. Saya punya ide untuk mempromosikan eksistensi Pos. Jadi di karena setiap minggu ada Car Free Day, saya suruh anak-anak muda ini membuat sebuah lagu beat, lagu dengan irama ngebeat dan menciptakan sebuah koreo selama pelaksanaan Car Free Day itu. Kita tim dari PT Pos itu menari supaya ciptakan khusus promosi Pak. Artinya kita buatkan baju dari kerdus yang hanya digantung saja depan dan belakang, ditempel dengan promosi-promosi Pos, misalnya kirimlah WhatsApp Positan satu detik ini kirim, detik ini sampai, kirim Positan Press satu hari sampai, itu dipamerkan oleh anak dengan terus menari dan menyanyi dengan lagu yang kita ciptakan bersama, dengan koreo yang asik yang bisa diikuti sehingga menjadi pusat perhatian di kafe itu, dan itu tahu bahwa oh itu Pos. Gitu kan, itu keren gitu, dan itu menari dan berjoget itu. Jadi anggotanya ganti Pak, yang sudah capek haus keluar diganti yang baru, yang lain juga membantu promosi. Dan nanti seminggu sekali di luar hari Minggu
karena posisi kantor kita di depan alun-alun lampu merah, akan ada satu tim juga yang di lampu merah itu akan selalu menari. Langsung saja biar kita semakin masuk di akal. Regional 6, dua negara. Yang hijau itu dari saya, yang tiga dari Pak Dwi. Silakan Bapak pilih mau yang mana? Yang hijau. Siapa yang hijau, Pak? Yang lain, Pak. Ini ada dari Pak Dwi yang tiga itu. Wah.
Bapak-bapak terserah, bebas lah, terserah. Bebas, oke. Oke, Bapak, apa yang dipelajari, Bapak? Ini yang lingkaran tadi, Pak ya? Ayam ada. Jadi dari permainan tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus fokus dalam menjalankan sesuatu. Pada saat kita mengerjakan sesuatu maka kita harus selalu fokus. Jangan sampai kita memikirkan yang lain yang belum saatnya untuk kita kerjakan. Ya. Dan kita harus selalu menunggu ini dalam melakukan sesuatu pekerjaan itu ada realnya atau rule-nya, aturan main. Jangan sampai kita melanggar. Seperti saat kita disuruh dua lingkaran ya dua lingkaran, jangan tiga lingkaran atau satu lingkaran. Nah, barangkali itu Pak yang bisa dipetik. Serta kecepatan atau speed. Jadi saat perintah dari regional atau pusat untuk meminta UPT, baik itu laporan dan sebagainya, kerjakan tanggal 15, maka tanggal 15 ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Apa tadi kesannya apa dari ini. Siapa dan sebagainya dinamikanya Pak? Tadi saat saya mengambil sumber daya yang diberikan, saya cuma bertanya pakai alat bantu atau tidak. Ternyata tidak, berarti saya harus berpikir untuk membantu tower yang jelas yang paling kuat adalah kita harus bikin fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat kemudian harmoni antara fondasi dengan ke atas jangan sampai ada ketimpangan di setiap lini. Jadi setiap lini harus mendukung karena beban berat akan ditimpakan pada saat tower itu jadi. Jadi setelah kita buat, konfigurasi yang kita bikin, hasil kawan-kawan, oh iya harus begini, sehingga jadilah tower ini. Dan alhamdulillah bisa menahan beban yang berat, sehingga bisa bergabung. Hidup, kelompok 6! Yeay! Yes! Ditaruh mana? Oke. Ini bisa
230. Soalnya berdiri di sana, saya berdiri di depan. Nanti jadi kalau nanti dirobong, yang salah yang naruh karena ini sudah didesain sedemikian rupa agar miring tapi kuat gitu. Jadi ini kita menguji keahlian yang naruh nanti ini. Halo. Iya. Gak apa-apa pak, saya lindungi atas nama trainer pak, bukan salah yang naruh pak. Salah teknik sipilnya kalau robong pak. Satu, dua, tiga. Mundur pak, mundur pak. Maju dengan kerobohan nanti pak. Masin coba. Ayam jago. Sudah kameranya dimatikan, Pong 6. Yang paling kuat Bapak Ibu nomor 5. Sebenarnya kami ngikutin game ini, alhamdulillah hari ini tidak ada, tapi tidak terlalu ekstrim. Yang pernah saya ikutin pak, kursinya ditumpuk cuma diblepet sama kertas doang. Kursinya sampai atap Bapak Ibu. Jadi itu mau dibebanin kayak apapun ya, namanya juga kursi Bapak Ibu. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu, namanya juga kreativitas itu tanpa batas. Dan kami tidak bisa menyalahkan itu, cuma saya gak ngizinkan mas kalau sound yang dipakai. Tadi sudah sound yang dibawa, aduh jangan sound lah. Kalau kursi saya masih bisa gak masalah. Apa sih Bapak Ibu artinya tower-tower ini? Tower-tower ini adalah bagaimana Bapak Ibu mempunyai ide, disinkronkan dengan ide yang lain, dan dibuat menjawab tantangan. Dibuat untuk menjawab tantangan. Tantangannya adalah tinggi menjulang dan kuat menahan beban. Maka dari itu Bapak Ibu sebenarnya tower-tower ini adalah representatif dari kerjasama. Dan bentuknya adalah representatif dari ide dan gagasan. Jujur saya akui beberapa kelompok itu gak punya ide yang buat tiket-tiket gini sampai kelompok 6 likeran tuh. Tapi gak semua pak, ada beberapa yang memang dari awal juga ngeliker pak. Jadi tidak semua yang duduk-dudukan dari katanya semua ngikutin, enggak pak, enggak semua, ada beberapa yang dari awal. Tapi ada beberapa yang setelah melihat terinspirasi, ya gak apa-apa. Apa sih Bapak Ibu esensi dari mengamati yang lain? Niru gak apa-apa Bapak Ibu, yang penting kategorinya ada dalam kategori ATM. Amati Bapak Ibu yang sukses mana Bapak Ibu. Setelah itu tiru, kenapa kok tiru? Karena sukses apabila ditiru hampir 100% maka pasti keberhasilannya tinggi. Tapi kalau Anda berhenti di sini maka disebut plagiat.
disebut sebagai plagiator, disebut tidak kreatif, tukang tiru, tukang jiplak dan sebagainya. Maka dari itu perlu langkah yang ketiga, Bapak Ibu, tolong modifikasi. Harus ada modifikasi. Ya tukeran-tukeran, kalau ini sama ini ya juga tidak sepenuhnya sama. Di sini ada yang di atas 4, ada yang 3, di situ 3 semua. Maka ada modifikasi. Di sini tegak, Pak. Di sini miring, Pak. Dan miringnya itu dibanggakan, miring gitu ya. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, sebenarnya kalau panjenengan semua masuk ke kolom bisa, maka ternyata bisa, betul betul. Awal-awal tadi jenengan terima kertas, oh ya mungkin kertas dibebani salah. Tapi pada waktu anda lakukan, apa yang terjadi? Oh iso ya. Sama dengan target-target tiap tahun Bapak Ibu. Kalau anda melihat di awal tahun, melihat suatu target yang mustahil, maka otak panjenengan langsung berhenti berpikir dan mengatakan pimpinan yang ngawur, pimpinan yang gabus, pimpinan yang ngawur, dan sekian label yang dilempar ke atas mengatakan bahwa tidak mungkin tercapai. Tapi kalau Bapak Ibu mulai dari awal masuknya ke kolom bagaimana biar bisa, maka kreativitas akan tumbuh, maka kreativitas akan muncul, maka ide-ide dan gagasan akan muncul. Yang paling penting satu Bapak Ibu, jangan malu meniru yang sudah sukses. Jangan malu Bapak Ibu, sepanjang ada modifikasi. Maka dari itu nanti ada sesi, di mana sesi ada ide gila. Ide gila, masing-masing kelompok mohon untuk bisa menyebutkan 3 ide gila apa saja. Untuk supaya kantor itu kelihatan indah, maka kalau Bapak melihat malam-malam di Magelang, itu kantornya warnanya berubah-ubah. Jadi ada warna kuning, hijau, merah. Setiap 5 menit sekali berubah warnanya kantor itu. 1, 2, 3. Tidak gila. Yang kedua, idenya di setiap kantor atau KPRK pengantar diberikan sesuatu yang berbeda, yaitu dengan motor. Umpamanya ada 3 saja untuk antaran pos ekspres pakai trail dengan kostum superhero, dengan helm identitas, dengan PT kantor pos gitu ya. Jadi ada sesuatu yang beda pada saat dia mengantarkan kiriman ke pada pelanggan. 1, 2, 3. Kurang gila. Di ruang parkir depan kantor itu adalah angkringan dikombinasi dengan loket malam, loket 20 jam, sehingga pada saat orang ke kantor pos malam pasti ngangkring, tidak lagi di samping dia ngangkring, pasti akan main internet sebagainya. Kita siapkan wifi, kita siapkan televisi, kemudian manakala habis pulsa bisa langsung membeli pulsa di loket malam 20 jam, termasuk kabinnya 20 jam. Mau bayar televisi apapun bisa di sana, sehingga loket 20 jam melayani angkringan dan juga pelayanan pos yang ada di sana. Terima kasih. Tentunya mainan. Jadi ketika setelah mancing dia disuruh mengambil hadiah free. Nah, begitu pula ketika transaksi di pos, Pak. Jadi setelah ada transaksi ada display di pos ribu. Sebenarnya dari kecil-kecil dan murah-murah aja nanti diminta publik untuk memilih. Terserah kalau yang membawa anak-anak tentunya sebenarnya berupa seperti balon, kemudian juga mainan anak yang murah-murah aja. Kemudian kalau yang orang tua ya mungkin bisa sembako seperti itu. Nah itu aja, Pak. Jadi ketika ada transaksi untuk mengambil disiap sopir setelah gratis, itu aja, terima kasih. Kita sepakati gila. Yes. Oke, gila, lumayan. Selanjutnya, kelompok selanjutnya kita agenkan semua collectingnya. Pegawai pos hanya fokus di operasi. Yang kedua, pos warna-warni. Saya ingat di kampung saya di Malang itu ada kampung warna-warni. Ya Cak Arif ya? Ya. Pos itu dibikin warna-warni, sekarpe agen yang mau bikin nantinya. Pakai loketnya nggak pakai cepol-cepolan, nggak pakai casual. Ya kayak saya gini lah, kekinian. Yang ketiga, kalau kalian demonya di jalan-jalan, kami demo di kantor gubernur. Pegawai pos regional pakai baju oranye, pakai jaket oranye, datangi pak gubernur supaya gubernur, wali kota, bupati ngirim kirimannya di pos, target tercapai. Terima kasih. Pertama kita joget-joget dan menari sepanjang waktu di area Car Free Day tanpa berhenti dengan memakai baju dari kardus yang mempromosikan produk-produk pos.
Yang kedua, ide gila kedua adalah orang gila, orang pos gila masuk pasar. Jadi seluruh pegawai kantor pos menggunakan atribut pakaian-pakaian yang dari kargo, dari plastik, memakai topi macam-macam, tetapi tertuliskan promosi-promosi produk-produk pos masuk pasar sambil teriak-teriak. Sambil teriak-teriak memasarkan produk pos. Urusan kurang gila. Kita akan kelompokkan berdasarkan area wilayah. Jadi ada namanya bawa paket kantor pos, ongkos Anda ke Bigati Tanda Bintang secara ketentuan dan berlaku. Kita nyatakan masih kurang gila. Dapat diam bagi panjenengan yang beruntung akan dapat diam. Hadiahnya ada sebutkan, ada kompor gas, ada magic jar dipasangin dan sebagainya. Hadiah hiburan. Tinggal di kopi Pak, pada waktu orang mendapatkan gas. Jadi selama Anda dapat gas, Anda datang ke kantor. Dapat gas Pak dari tetangga akan diumumkan. Aku di sini hanya sebuah pemohon sebelumnya satu kali matang orang dia nih. Cerita seperti itu lah yang dibutuhkan Pak. Misalnya ngantar surat terus ditambahin dengan coklat, ngantar surat ditambahin dengan komen, ngantar surat ditambahin dengan apa, sesuatu yang tidak biasa akan lebih mudah untuk dikenal. Dan yang paling keren, semakin tidak formal, semakin tidak umum, maka itulah dikatakan sebagai anti mainstream, karena mainstream adalah umum. Ayo Pak. Boleh Pak. Boleh, apalagi gini kata. Ya, boleh Pak. Ayo terus Pak, susun Pak, susun. Susun Pak, susun. Jaga dari mengganggu Pak, jaga dari mengganggu. Jaga dari mengganggu. Ayo, wah gak ada yang jadi Pak. Gak pengen ngebeli yang lain. Ayo mana yang sudah jadi? Yang sudah jadi mana? Oke, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Jadi enggak jadi. Makasih ya Bu, yang membuat kita tidak sukses itu adalah di pihak luar. Padahal musuh dalam selimut. Mohon diampuni siapapun yang bertugas sebagai masukan saya. Pak, beliau yang paling pucat saya rusak Pak. Hah? Rusak? Jadi Bapak Ibu sekalian, game tadi itu mengomunikasikan kepada kita bahwa orang setuju dengan apa yang kita omongkan belum tentu setuju di perbuatan. Sekali lagi, orang mengatakan iya pada waktu ditanya belum tentu mendukung Pak. Bagus kalau dia itu mengatakan iya dan tidak melakukan apa-apa, itu bagus.
tapi kebanyakan Bapak, orang yang sudah hatinya enggak baik mengatakan iya di saat ditemui, tapi merusak di saat kita tidak ada. Maka dari itu panjenengan semua sebagai seorang pemimpin, petakan ini di tempat Anda memimpin. Jojo angan Pak. Cek-cek. Jadi pastikan bahwa yang sedang bersama Anda adalah tim-tim yang pro. Maka dari itu terkadang Bapak ada strategi di mana proyek-proyek itu hanya diketahui segelintir orang saja. Sampai proyek ini fix dan bisa dikatakan aman dari sabotase. Tapi kalau sedikit saja semua orang sudah tahu, semua orang sudah dikasih paham, maka teroris-teroris yang tidak suka dengan ide panjenengan gampang banget tinggal nyabut stop kontak, komputer mati. Terjadi di Garuda Indonesia. Garuda Indonesia habis bursanya melantai, hitungan menit servernya dicabut. Jadwal pilot se-Indonesia bahkan seluruh dunia untuk pilot Garuda kocar-kacir. Harga saham Garuda jelek. Cuma nyabut stop kontak server, Bang. Tidak ada 3 detik jelek mati server. Maka dari itu hati-hati Bapak, bahwa Anda mempunyai mimpi besar, Anda mempunyai target yang besar, tapi panjenengan harus paham siapa lawan dan siapa kawan. Dan saya mohon maaf sekali lagi bagi pasukan-pasukan saya. Mereka jujur bertugas, Pak. Tidak ada embel-embel apa-apa. Beliau bertugas. Beberapa sampai pucet, Pak, disuruh merusak itu. Hah? Merusak? Gitu. Iya, Pak, minta tolong, Pak. Itu, oke. Kita lanjut ke game berikutnya. Game berikutnya menggambar.